TV KPM. Wah, ini dia fungsian dalam perniagaan. Ai, banyaknya nak kena hafal ni. Ha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Selamat datang ke Mendengar Atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Yap, saya pasti murid-murid tadi ada dengar kan ya abang Akmal cakap, "Alah, fungsi dalam perniagaan ni agak sukarlah nak menghafal." Jangan risau kerana kali ini kita akan bersama dengan seorang guru yang cukup hebat. Dan siapakah beliau? Jom kita tengok profil guru hari ini. Wah, oh dia ada 10. Jadi nak kena hafal. Saya pasti anda pun sudah melihat profil guru yang akan mengajar kita kali ini. Inilah dia, tak lain tak bukan, kita bersama dengan Cikgu Hafiz. Apa khabar Cikgu Hafiz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha, sebelum kita nak mulakan kelas kita kali ini bersama dengan Cikgu Hafiz, saya juga ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat kita kali ini, iaitu Cikgu Siti Zubaidah. Apa khabar Cikgu Siti? Sihat? Alhamdulillah. Ini dah Cikgu Siti Zubaidah yang akan bersama dengan kita selaku juru bahasa isyarat. Baik, Cikgu Hafiz, ramai murid-murid yang mengambil mata pelajaran pengajian keusahawanan ni, mereka agak pening, terutamanya bab fungsi perniagaan ni. Betul ke bab fungsi perniagaan ni agak sukar sebenarnya, Cikgu Hafiz? Sebenarnya tidaklah sesukar mana, cuma perlulah fokus kepada beberapa perkara tentang perniagaan itu sendiri, dan bermula dengan pengeluaran, kemudian berkaitan pemasaran, kewangan dan sumber kewangan dan sumber manusia. Ya, itu dia. Baik, jadi saya rasa kita boleh mulakan kelas kita, Cikgu Hafiz. Jadi, murid-murid semua, saya berikan tumpuan yang sepenuhnya. Kita mulakan bab fungsi perniagaan dalam mata pelajaran pengajian keusahawanan bersama dengan Cikgu Hafiz. Silakan, Cikgu. Okey. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan tentang fungsian perniagaan yang meliputi 4 fungsian dalam perniagaan yang perlu murid-murid ingat. Pertama, tentang pengeluaran. Yang utama adalah tentang kepentingan, perancangan dan proses. Kemudian yang kedua pemasaran, iaitu tentang kepentingan juga serta strategi pemasaran. Yang ketiga kewangan, iaitu sumber dana, kepentingan pengurusan kewangan, penyata belanjawan tunai dan penyata kewangan. Dan yang keempat sumber manusia, iaitu kepentingan dan perancangan sumber manusia. Baik. Dan akhir sekali kita akan lihat kepada hubungan penyerasan antara fungsian. Okey, kita lihat kepada pengeluaran dahulu, iaitu fungsian pengeluaran dilakukan oleh Jabatan Pengeluaran atau operasi. Pengeluaran ini lebih kepada produk, adapun operasi ini kepada perkhidmatan. Jadi pengeluaran berfungsi menghasilkan produk atau perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Jadi inilah perkara yang murid-murid kena ingatlah, aktiviti pengeluaran yang perlu diingat untuk sebagai fakta lah dalam tajuk pengeluaran ini. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada kepentingan pengeluaran. Pertama, kepentingan pengeluaran adalah menukar input kepada output. Apa itu input? Input itu merujuk kepada bahan mentah, kan? Kepada output, dia menghasilkanlah produk, barangan atau bentuk perkhidmatan. Kalau dipingin penerangan dia, perlulah lihat, merancang serta menjalankan proses transformasi input untuk menghasilkan output. Itu yang pertamalah. Yang kedua, menghasilkan produk atau perkhidmatan. Mereka kata tadi, yang pertama menukar, yang kedua menghasilkan produk atau perkhidmatan, iaitu menghasilkan produk atau perkhidmatan untuk pengguna dengan mematuhi spesifikasi dan kualiti produk yang telah ditetapkan. Bukan sebaranganlah produk yang dihasilkan. Baik. Tapi ada kriteria dia, ada kualiti yang perlu dipenuhi. Kemudian yang ketiga, melakukan kawalan awalan, semasa dan selepas. Ini pentinglah dalam menghasilkan satu produk, dan kawalan itu penting, iaitu daripada awal lagi, semasa dan selepas. Jadi penerangannya adalah kawalan pada pelbagai peringkat dilakukan untuk memastikan output atau hasil yang dihasilkan berkualiti. Dan yang keempat, kepentingannya adalah memenuhi keperluan dan kehendak, iaitu produk atau perkhidmatan dikeluarkan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna yang berada
di pasaran. Okey, jadi empat kepentingan ni perlu kita ingat. Okey, itu dia Cikgu Hafiz kan, mengenai kepentingan pengeluaran. Ada empat di situ, betul Cikgu Hafiz? Ya, betul. Okey, baik. Jadi kita nak berhenti rehat dulu. Pada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi yang mana Cikgu Hafiz akan kongsikan banyak lagi di dalam mata pelajaran pengajian keusahawanan. Semua selepas ini dalam Menengah Atas. KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Mendengar Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Jadi, Cikgu Hafiz, kita boleh sambung balik kelas kita? Ya, baik, okay. Baik, silakan. Okey, seterusnya kita masuk kepada perancangan pengeluaran. Yang awal tadi tentang definisi, kemudian kepentingan dan seterusnya adalah perancangan pengeluaran. Jadi, perancangan pengeluaran ada 7 perkara yang perlu murid-murid ingat. Bermula dengan yang pertama, keperluan bahan mentah atau input. Okay. Kemudian yang kedua, kapasiti operasi pengeluaran. Inilah yang mesti murid-murid ingat, adalah ada kaitan tentang keperluan pekerja. Yang mana ataupun sumber manusia, yang mana perlunya pekerja yang adanya mahir, ada separuh mahir dan adanya pekerja yang tidak mahir lah, ataupun peringkat bawahan. Okay. Kemudian seterusnya yang ketiga, reka bentuk pengeluaran. Yang keempat, jenis-jenis pengeluaran. Ada 3 jenis pengeluaran. Perlu ingatlah kan. Yang pertama, secara berkelompok. Kemudian secara seragam. Dan adanya secara masa. Okay. Itu antara jenis-jenis pengeluaran yang murid-murid kena ingatlah. Kemudian yang kelima, ada susun atau proses pengeluaran. Maksudnya kalau dalam pengeluaran itu perlunya adalah penama tempat bahan mentah, tempat memproses dan tempat membungkus, hinggalah lengkap ataupun sempurna produk tersebut untuk dihasilkan. Okay. Kemudian yang keenam, lokasi perniagaan ataupun lokasi kilang ataupun lokasi premis untuk menghasilkan produk tersebut ataupun perkhidmatan. Dan yang ketujuh adalah kawalan terhadap inventory. Inventory itu adalah bahan mentah lah, atau bahan separuh siap yang ada kaitan untuk penghasilan barang atau perkhidmatan. Baik. Okey, yang ketiga adalah proses pengeluaran. Ini murid kena ingatlah, ataupun rakamkan gambaran rajah ini yang boleh kita rujuk buku teks pengajian keusahawanan. Okay. Yang mana bermula dengan input. Okey, input itu yang merujuk pada bahan mentah, mesin dan peralatan, kaedah dan teknologi, kemudian sumber manusia, modal dan maklumat. Itu antaralah perkara penting, input itu. Dia bukan hanya bahan mentah saja, tetapi adanya 2, 4, 6 perkara yang perlu usahawan sediakan untuk melalui proses transformasi namanya, ataupun proses pengeluaran. Yang mana untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan, itulah dinamakan output. Tetapi dalam proses itu penting, iaitu tentang pengawalan lah kan. Dan pada masa yang sama perlunya ada maklum balas. Bila dah hasil satu produk itu, perlulah kan kita melihat tentang kualitinya kan, ataupun mungkin tentang produk itu dari segi pembungkusannya yang perlu memenuhi kriteria yang sepatutnya. Okey. Okey, seterusnya kita lihat kepada pemasaran pula. Jadi pengeluaran, bila dah hasil produk, kita nak memasarkan produk kan kepada orang kata pelanggan kita lah. Jadi kena faham juga pemasaran itu apa. Iaitu pemasaran ialah satu aktiviti mencipta nilai produk, menentukan harga, melakukan promosi dan mengedarkan produk atau perkhidmatan. Kebiasaannya fungsi pemasaran ini dilakukan oleh jabatan pemasaran. Biasanya kalau orang kata industri yang besar lah. Biasanya kalau peniaga-peniaga yang kecil, mungkin dia hanya beberapa orang sahaja. Tapi kalau kita memiliki syarikat yang besar, kemungkinan besar memang adalah wujudnya pengurus pemasaran yang akan mengorganisasi ataupun merancang pemasaran sesuatu produk. Jadi aktiviti pemasaran yang berkesan dapat mencipta permintaan bagi produk atau perkhidmatan yang dipasarkan. Jadi ini antara definisi ataupun aktiviti pemasaran yang murid kena ingat. Okey. Seterusnya tentang kepentingan. Jadi kepentingan pemasaran perlu
murid-murid ingat ataupun sebagai usahawan perlu memahami tentang kepentingan pemasaran untuk sesebuah produk ataupun suatu perkhidmatan. Iaitu pertama, memperkenalkan produk kepada orang ramai di pasaran. Ini mungkin mudahlah dengan teknologi digital kita boleh gunakan makna aplikasi-aplikasi yang ada untuk memasarkan ataupun menyampaikan suatu produk. Okay. Yang kedua, mempercepat proses pertukaran produk atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Okay. Untuk mempercepatkanlah proses penghantaran. Dan hari ini siap, esok dah boleh sampai kepada pengguna. Dan kemudian yang ketiga, dalam usaha melakukan pemasaran, penjenamaan produk akan menarik minat pelanggan. Jenama ditentukan bagi satu produk untuk menggalakkan pelanggan membeli produk tersebut. Dan yang keempat, kempen pemasaran yang dilakukan oleh sesebuah perniagaan akan meningkatkan jualan. Sekiranya jualan meningkat, jumlah keuntungan perniagaan juga akan meningkat. Itu kesannya ataupun pentingnya pemasaran. Okey, dan ada dua strategi pemasaran. Okay. Ini yang murid-murid kena ingat jugalah, dan semua usahawan kebiasaan yang memang menggunakan dua cara ini, iaitu pertama tentang sasaran pasaran, yang mana untuk mengenal pasti apa itu sasaran pasaran, iaitu satu kumpulan pengguna sedia ada atau bakal pengguna yang berpotensi untuk beli produk, sama ada dalam bentuk saiz pasaran yang dikatakan dalam keadaan kawasan setempat ataupun mungkin daerah ataupun negeri ataupun mungkin kalau peringkat negara sampai dah tahap peringkat ASEAN maupun satu dunia lah kan, keperluan suatu produk itu. Kemudian yang kedua tentang saiz pasaran, iaitu jangkaan jumlah jualan secara keseluruhan di pasaran pada suatu jangka masa. Dia bernilai tentang dari segi mungkin RM lah kan, ringgit Malaysia. Dan kalau kita berbentuk harga dalam mata wang negara kita. Kemudian yang ketiga, share pasaran, iaitu jumlah peratus jualan bakal diperoleh. Maknanya kita menggunakan biasanya 100% lah. Kan? Tapi kita ada pesaing. Kita ada pesaing-pesaing lain yang memberi kesan kepada kita tak semestinya kita 100% ataupun 100% kita menguasai pasaran produk kita. Mungkin kita ada baru kita mula berniaga, mungkin kita boleh dapat 20% sahaja. Mungkin pesaing kita mungkin seorang atau satu syarikat saja, mungkin dua syarikat masuk kita. Jadi mungkin kita 50% sahaja pasaran kita yang boleh kita kuasai. Itulah tentang pentingnya faham berkaitan tentang sasaran pasaran. Kemudian yang kedua tentang campuran pemasaran. Okey, campuran pemasaran inilah yang menarik sebenarnya. Murid-murid kena ingat, iaitu tentang bagaimana campuran pemasaran bukan gabungan beberapa strategi, iaitu yang dikebentuk oleh pemasar untuk menghasilkan proses pertukaran nilai yang dapat memaksimumkan kepuasan pengguna dan meningkatkan keuntungan usahawan. Campuran pemasaran yang dirancang ini harus sesuai dengan sasaran pasaran perniagaan agar dapat bersaing dengan sihat di pasaran. Maksudnya ada empat, Akmal. Kan? Itu apa dia? Produk, promosi. Kita tengok daripada kiri ke kanan. Oh, okey. Produk, penentuan harga, promosi dan pengedaran. Okey, 4P. Aku nak ingat lah kan. Produk, penentuan harga, promosi dan pengedaran. Jadi produk iaitu penetapan ciri, kualiti, jenama produk, pembungkusan, pelabelan dan khidmat selepas jualan. Kalau perkhidmatan pun sama jugalah. Mungkin perkhidmatan salon rambut contohnya. Okay. Ataupun perkhidmatan kecantikan pun sama jugalah, berkaitan tentang kualiti yang perlu usahawan tetapkan. Kemudian yang kedua, penentuan harga. Ini pun antara harga yang menarik perhatian pelanggan. Betul. Dan semestinya lah usahawan tidaklah meletakkan harga yang terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah, malah boleh meletakkan harga yang boleh dikatakan luar biasa lah bagi masyarakat awam, mungkin harga yang mahal contohnya. Kan, jadi harga tu namanya harga penarahan. Tu ada istilah-istilah lah. Kan, yang pertama harga kos, kemudian harga pesaing, harga persepsi pelanggan, harga penembusan dan harga penarahan. Harga penarahan tu biasanya meletakkan harga yang memang mungkin harga yang tidak munasabah lah bagi kita biasa, tapi rupanya harga tersebut bersesuaian dengan produk yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga tentang promosi.
iaitu alat promosi yang perlu murid-murid ingat. Tetapi usahawan mestilah mengetahuinya, iaitu tentang iklan, jualan terus, promosi jualan dan publicity. Dan yang keempat, murid-murid kena ingat adalah pengedaran, iaitu tentang saluran yang ada yang bermula daripada pengeluar, kemudian ejen, pemborong, peruncit dan akhirnya pengguna. Dan tak semestinya mengikut turutan, kadang-kadang pengeluar boleh terus kepada pengguna dengan waktu sekarang inilah kan. Pengguna-pengguna terus kepada pengeluar-pengeluar untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Jadi inilah antara campuran pemasaran ataupun perkara strategi yang perlu usahawan-usahawan ingat untuk diaplikasikan dalam perniagaan mereka. Maksudnya dekat sini Cikgu Hafiz kan, kalau kita mempunyai satu produk yang berkualiti tetapi pemasaran kita pun tidak berkualiti pun tak boleh juga kan, Cikgu? Betul. Kan? Sebab itulah dia kena seimbang kan? Ya, kedua-duanya penting. Pengeluaran pun penting, pemasaran pun penting. Penting. Okey, saya rasa murid-murid pun faham apa yang diterangkan oleh Cikgu Hafiz. Faham kan? Okey, seterusnya Cikgu Hafiz. Seterusnya mungkin boleh tanya Akmal. Kalau kita lihat tentang promosi. Promosi. Okey, senang saja Akmal. Promosi biasanya kalau kita lihat peniaga-peniaga yang ada, mereka menggunakan promosi melalui media apa? Media sosial, Cikgu. Okey, media sosial. Selain daripada televisyen dan radio. Radio. Jadi banyak sebenarnya kan, apa nama promosi jualan yang dibuat oleh pengusaha-pengusaha atau usahawan-usahawan yang terlihat kalau di radio, macam-macam iklan yang ada. Betul kan, di media sosial tu Cikgu. Tekan beg kuning, tekan beg kuning tu. Betul. Okey, itu je sampai sekarang ni. Okey, kita teruskan kepada soalan contoh. Okey, supaya murid ingatlah bagaimana apa yang kita dah belajar tadi dan apa yang perlu penting yang dalam topik ini untuk murid kuasai. Okey, yang pertama, nyatakan fungsian utama dalam perniagaan. Ingat nanti. Akmal, nanti dulu. Tengok baca soalan dulu, okey? Okey. Okey, yang kedua, senaraikan kategori tenaga kerja. Okey. Yang ketiga, berikan jenis-jenis pengeluaran. Saya dah sebut yang tadi. Betul. Okey. Yang keempat, nyatakan faktor yang pengaruhi pemilihan lokasi. Lokasi perniagaan pun dari segi logik pun kita boleh dapatkan jawapan dia. Okey. Yang kelima, berikan kaedah penentuan harga. Okey. Dan yang keenam, nyatakan contoh iklan dalam talian. Kalau dalam talian, bahasa Inggerisnya online lah kan. Online lah. Jadi mudah sebenarnya kan. Yang daripada contoh iklan dalam talian. Okey. Cuma cara menjawab, murid kena ingatlah adanya markah itulah sebagai panduan. Okey. Maknanya kalau nyatakan fungsian utama dalam perniagaan, dua markah. Jadi jawapan dia ada dua. Dua, betul dua. Akmal. Okey, belum jawab ni dah tahu dah ni. Jadi saya dapat tu markah lah ni. Belum lagi jawapan tak jawab. Okey. Okey. Boleh Akmal cuba? Boleh Cikgu. Cikgu, saya nak tanya satu soalan kan. Mungkin ada murid-murid kan, bila dia tengok situ ada dua markah, tapi dia nak letakkan tiga ataupun empat jawapan. Boleh ke sebenarnya Cikgu Hafiz? Okey. Kalau ikutkan tak jadi masalah, boleh. Tetap juga kalau jawapan itu memenuhi pemarkahan, dia akan dapat markah penuh. Walaupun keempat-empatnya diberikan tu betul, tapi hanya dikira dua sahaja juga. Kan? Ya, betul. Okey, baik. Okey. Boleh Akmal cuba. Yang mana soalan pertama? Soalan Cikgu pertama. Nyatakan fungsian utama dalam perniagaan. Macam tadi Cikgu Hafiz ada terangkan, apabila kita sebut saja fungsian utama, semestinya adalah salah satunya kewangan lah Cikgu. Okey, betul. Dan lagi satu adalah pemasaran. Okey. Boleh bagi lagi ke? Oh, ni lagi satu. Sumber manusia. Okey. Itu je saya ingat Cikgu. Awal lagi tadi? Yang awal tadi. Yang awal tu, kita keluarkan barang, kita nak jual, jadi pengeluaran lah Cikgu. Ya, bagus. Betul. Okey, ya. Maknanya itu dah empat sebenarnya Akmal sebut, walaupun kita baru belajar dua tadi. Terlebih lah ni. Tapi awal tadi kita dah nampak dah tentang fungsian utama dalam perniagaan. Okey, betul. Dapat dua markah. Dua markah. Cikgu, mungkin Cikgu boleh berikan tip juga kan, apabila soalan pertama ni dia kata nyatakan fungsian utama. Jadi apa yang murid-murid dia nak kena hafal Cikgu? Oh, kalau fungsian utama je, mungkin ada huruf yang 4P ke, 2A, 2W ke, contohnya macam tu. Okey, maknanya bila sebut utama, fungsian utama, maknanya merujuk kepada yang awal lah, supaya jangan, dan perniagaan ini, supaya kita tidak keliru kepada pengurusan.
Bila pengurusan dah lain dah. Jadi fungsi utama untuk perniagaan iaitu di mana tadilah pengeluaran kan. Pengeluaran dan P ingat. Okey, kemudian pemasaran. P lagi kan, pemasaran. Okey. Jadi dah dua markah dah. Jadi tak perlulah kita nak cari jawapan yang lain kan. Tapi walaupun begitu bila pemasaran pastilah tadi kan memerlukan keuangan. Oh iya. Okey. Okey. Dan akhir sekali ada empat iaitu sumber manusia. Okey. Jadi inilah empat fungsi utama dalam perniagaan. Okey, soalan kedua. Okey. Senaraikan kategori tenaga kerja. Ini yang ada kena mengenai dengan yang mahir, tidak mahir, separuh mahir. Okay. Separuh ke setengah mahir? Boleh, boleh. Separuh mahir kalau setengah pun kita terima jugalah. Oh, okey. So, maksud yang sama. Okey, bagus. Betul. Betul eh? Sebab saya rasa ini adalah satu soalan bonus sebenarnya kan. Sebab mudah untuk murid menjawab, betul cikgu? Ya, yeah, betul. Dia kata kategori tenaga kerja ni kita tahulah mahir, ada yang mahir, ada yang kurang mahir dan ada yang tidak mahir. Senang je dapat 3 markah, betul cikgu? Ya, betul. Okey. Jadi itu antaralah jawapan yang boleh diberikan. Okey. Okey. Sebabkan banyak persoalan ni kita ambil yang mudah-mudah. Okey, kita tengok soalan yang keenam. Okey. Nyatakan contoh iklan dalam talian. Menyatakan contoh iklan dalam talian. Yang ni tadi saya ingat cikgu ada mengatakan mengenai berkelompok. Okey, itu dekat berkelompok tu jenis pengeluaran. Jenis pengeluaran. Ni soalan ni dekat nyatakan contoh iklan dalam talian. Oh, kita pergi soalan yang keenam dulu. Yang keenam dulu. Oh, kita lompat. Okey, lompat. Cikgu, ini kita tahulah tadi media sosial. Okey. Lepas tu kalau kita tengok zaman sekarang pun kalau kita buka email kita kan, banyak saja iklan-iklan hantar email kepada kita. Oh, beli ni dapat 50% kan. Okay. Beli 2 cuma 1. Jadi, jawapan yang saya nak kunci media sosial email. Ya, bagus. Betul. Dapat full mark. Okey. Jadi mudah sebenarnya kan, dah menjadi kebiasaan atau persediaan kita sebenarnya soalan-soalan ini kan. Memang kita sudah mengetahuinya. Okey, kita cuba pula yang ketiga. Ketiga. Mana tadi berikan jenis-jenis pengeluaran. Okey, yang itu macam tadi saya ada berikan jawapannya secara berkelompok. Okey. Lepas tu secara apa cikgu? Masa. Masa, okey. Masa dan lagi satu, apa dia cikgu eh? mengikut tempahan. Oh, ya ke? Nanti kita tunggu dahulu jawapan dia lepas ni. Okey. Oh, lepas ni cikgu eh. Okey. Okey. Kita teruskan soalan yang keempat. Nyatakan faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi. Oh, ini cikgu, ini saya ada pengalaman cikgu. Okay. Salah satunya mestilah kedai kita ataupun apa yang kita usahakan itu kan. Jaraknya kena berhampiran cikgu, betul? Ya, betul. Okey, lagi. Jarak kena berhampiran. Lepas tu lagi satu juga adalah kemudahan pengangkutan cikgu. Okey. Kan untuk orang nak datang beli dan sebagainya. Ya, okey. Saya ingat dua je cikgu. Dua je. Okey, tak apa, kita lihat kepada jawapan tadi. Okey. Okey. Itu memang jawapan ni kalau sebenarnya soalan ni kalau dalam peperiksaan SPM dia adalah dekat bahagian A. Okey. Bahagian A soalan dia dipanggil respon terhad lah. Maknanya kita memberi jawapan yang ringkas padat. Okey. Itu tadi pengeluaran, pemasaran, kewangan, tersumber manusia. Tapi mana aku tanya tadilah kalau tulis empat pun tetap dua markah. Dua markah juga. Okey. Kemudian yang kedua tadi tentang kategori tenaga kerja ataupun sumber manusia. Kan, itu pekerja mahir, separuh mahir atau tidak mahir. Okey, dan yang ketiga tadi tentang jenis pengeluaran. Okey, mengikut tempahan, secara berkelompok dan secara masa. Okey, dan seterusnya tentang inilah tentang apa yang dikatakan tentang faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi. Okey, tentang jarak berhampiran, kemudian infrastruktur dan kemudahan pengangkutan. Okey, kemudian yang kelima, ni yang tak tanya tadi, tak apa, iaitu berkaitan tentang jenis ataupun kaedah penentuan harga. Okey, tiga markah saja, tiga kena ingat. Dan itu harga, kos,
kemudian harga pesaing, kemudian harga persepsi pelanggan, harga penembusan, dan yang kelima iaitu harga penarahan. Harga penarahan. Okey, yang terakhir soalan yang keenam, iaitu tentang apa tadi? Ni cikgu. Contoh iklan, iklan dalam talian. Okey, itulah, iaitu tentang laman sesawang ataupun laman web lah, kan? Ataupun media sosial, kemudian email. Itu email lah, dah biasa sekarang semua kebanyakannya ada email dan enjin carian berkaitan tentang laman web tadilah. Betul. Jadi inilah soalan yang murid-murid kena ingat bentuk-bentuk soalan dan jawapan yang mudah untuk kita sama-sama ingat apa yang kita telah pelajari. Betul tu cikgu, kalau saya dapat lihat juga kan soalan nombor 6 menyatakan contoh iklan dalam talian pun, saya pasti murid-murid kadang ada keliru, dia pergi letak surat khabar kan, dia ada letak di, iklan di televisyen. Itu boleh dikategorikan dalam talian juga ke atau macam mana tu cikgu Hafiz? Okey, kalau surat khabar itu maknanya dia secara fizikal. Jadi itu dinamakan luar talian. Jadi jangan keliru lah. Betul. Maknanya yang dalam internet itulah, walaupun memang ada surat khabar. Betul. Yang adanya dalam web, laman web lah. Yang pentingnya beza talian dengan luar talian. Luar talian. Walaupun talian nampak je mudah soalan ini kan. Tetapi kalau murid yang tak faham betul-betul maksud soalan itu, kehendak soalan itu, kita juga boleh kehilangan markah. Betul Cikgu Hafiz? Ya, betul. Okey, baik. Banyak dah Cikgu Hafiz kongsikan kepada kita dan telah menguji kita semua. Dan alhamdulillah saya pun agak cemerlang sebenarnya Cikgu Hafiz. Ya, betul. Okey. Baiklah, kita nak pergi rehat dulu. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Menengah Atas. KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, di dalam soal kali ini cikgu, kan kita nak sambung balik apa yang kita dah belajar bersama dengan pelajar yang cukup cemerlang, Akmal Nazri. Silakan Cikgu Hafiz. Okey. Kita teruskan dengan kewangan ataupun fungsian perniagaan yang ke tiga. Okey, tadi dua tadi kita dah belajar iaitu tentang fungsian fungsian apa yang pertama tadi? Fungsian perniagaan. Okey, itu tajuk dia. Yang pertama tentang pengeluaran. Pengeluaran. Okey, yang kedua tentang pemasaran. Pemasaran. Okay, ini kewangan. Kewangan. Lepas tu semua manusia. Ya, bagus. Okey, kewangan. Yang pertama tentang sumber dana. Okey, murid kena ingat ataupun usahawan juga kena tahu iaitu tentang sumber dana yang perlu usahawan ada, iaitu pertama dana dalaman. Okey, dan dalaman ni merujuk kepada simpanan peribadi ataupun modal reserve. Ini berkaitan kalau sebuah syarikat lah yang memiliki modal yang besar. Tapi biasanya usahawan atau peniaga adanya simpanan peribadi lah, itu penting. Okey, yang kedua adalah dana luaran. Apa makna dana luaran? Adalah dana yang diperoleh daripada membentuk pinjaman sama ada daripada bank, institusi kewangan dan agensi kerajaan. Okey, institusi kewangan ni seperti kita lihat banyak seperti Tekun contohnya, PUMB. Okey, agensi kerajaan ni mungkin ada dari segi MARA. Okey, bank perdagangan lah. Betul. Okey, kemudian yang kedua tentang kepentingan pengurusan kewangan. Okey, ada empat kepentingan pengurusan kewangan. Okey, murid kena ingat, yang pertama memastikan hasil kewangan yang dapat menampung perbelanjaan dan mendapat keuntungan. Ini mestilah pentingnya pengurusan kewangan. Okey, yang kedua memastikan memiliki aliran wang yang mencukupi. Dan ketiga mengagihkan sumber kewangan yang terhad. Dan yang keempat memastikan tidak dibebani hutang yang banyak. Okey, jadi kepentingan pengurusan kewangan ni amat diperlukan sebagai seorang usahawan maupun kita sebagai individu lah yang memiliki wang, kan? Jadi kita lihat kepada seterusnya, iaitu tentang penyata belanjawan tunai. Bila kita adanya sumber dana, adanya kewangan, pasti kita kena ada catatan lah dari segi sebagai usahawan perlunya tentang akaun ataupun belanjawan tunai ini perlu dicatat.
Iaitu kita kena ingat apa itu penyata belanjawan tunai, iaitu penyata yang menyenaraikan anggaran penerimaan dan pembayaran tunai secara sistematik bagi suatu jangka masa tertentu. Ha, jangan kita main belanja sahaja sebab kita nak memastikan perniagaan kita itu dalam keadaan terkawal dan yang pastilah kita mengharapkan keuntungan. Jadi fungsi penyata belanjawan tunai ini memurid kena ingat, iaitu yang pertama, menyediakan maklumat penerimaan, pembayaran serta baki tunai. Yang kedua, menjadi panduan untuk mohon pinjaman. Yang ketiga, membuat perbandingan anggaran dan yang sebenar. Jadi ini penting, penyata belanjawan tunai. Dan keempat, mengawal aliran masuk dan keluar. Okay. Kelima, mengukur keupayaan, perbelanjaan dan hutang. Dan yang keenam, merancang penerimaan dan pembayaran. Okey, dalam kewangan, kalau kita lihat jabatan kewangan lah memang berfungsi yang begitu besar lah dalam sesebuah perniagaan atau syarikat untuk memastikan lah keuntungan berterusan ataupun hutang tidak dibebani lah dan kepada perniagaan. Okey, ini contoh penyata belanjawan tunai. Okey. Okey. Jadi Akmal pun nampak kan, maknanya adanya iaitu tentang modal awal ataupun adanya penerimaan, kemudian adanya jualan tunai, okey, kemudian adanya akaun belum terima dan adanya pinjaman. Kebiasaannya ada tempoh yang terdekat. Kan, maknanya kata paling kurang 3 bulan. Okey. Paling kuranglah. Kan, supaya kita nampak gambaran satu bulan ke satu bulan ataupun mungkin kita boleh buat 6 bulan. Jadi ini antara penyata belanjawan tunai yang perlu usahawan sediakan untuk memastikanlah pembayaran ataupun penerimaan tu dapat dilihat dengan jelas. Okey. Boleh nampak Akmal? Boleh cikgu. Okey, yang mana akhir sekali pertamalah Ogos itu, yang akhir sekali lah baki hantar bawah, yang maknanya naik ke atas semula untuk kan, kita bawa buah ke bulan seterusnya. Yeah, betul. Kemudian daripada bawah tu masuk ke Oktober pula. Betul. Okey, walaupun kita lihat adanya lebihan, ada yang kekurangan. Kalau Ogos itu ada lebihan. Adapun September ada kekurangan lah kan. Ada negatif tu. Tapi sebabkan adanya jualan tunai yang lebih, dia akan membantu ataupun adanya pinjaman. Pinjaman. Kan, kita lihat ada pinjaman di bulan Oktober tu. Okey, ini contohlah penyata belanjawan tunai. Okey, seterusnya iaitu tentang penyata kewangan. Dari segi kewangan, pentingnya penyata kewangan disediakan di akhirlah untuk memastikan kedudukan kewangan sesebuah syarikat ataupun perniagaan, iaitu satu laporan kewangan secara berkala tentang kedudukan kewangan pada penghujung sesuatu tempoh kewangan. Biasanya kita sediakan di hujung tahun lah, tapi boleh berlaku di pertengahan tahun kan, tapi nak memudahkannya daripada Januari kepada Disember lah. Jadi ada dua penyata kewangan yang usahawan perlu sediakan, iaitu pertama akaun perdagangan dan untung rugi, kemudian yang kedua penyata kedudukan kewangan. Okey, kedua-dua penyata ini ataupun kedua-dua akaun ini tak lain tak bukan untuk menjelaskan ataupun memberi maklumat berkaitan tentang keuntungan atau kerugian, sama ada untung kasar maupun untung bersih, ataupun rugi kasar ataupun rugi bersih, atau nilai aset, liability dan equity pemilik perniagaan. Okey, kita lihat contoh akaun perdagangan dan untung rugi. Okey. Ini ada dalam, boleh rujuk dalam buku teks, yang mana berkaitan bermula dengan jualan, kemudian tolak pulangan jualan, ada jualan bersih dan kemudian adanya kos jualan, yang mana akhirnya adanya pulangan belian, ada belian, ada pulangan belian. Okey, dan kita akan lihat ada untung kasar peringkat awal, kemudian kita akan tambah hasil kan, dan kemudian adanya tolak belanja. Yang bawah sekali adalah untung bersih. Okey, mudah cerita daripada jualan kan, kita adanya tu apa nama hasil dan kita akan tolak belanja, jadi dapatlah untung bersih. Okey, ini contoh akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, manakala seterusnya contoh penyata kedudukan kewangan. Okey, yang menggambarkan tentang aset bukan semasa, aset semasa, kemudian tentang bank, akaun di bank ataupun tunai. Okey, begitu juga adanya liability semasa, kemudian adanya modal kerja
dan equity pemilik. Depan ada bawah sana, liability bukan semasa, iaitu pinjaman. Okey, yang mana jumlahnya dia akan samalah. Yang kita lihat modal kerja itu bawahnya kan 196,000 lebih kurang kan. Maknanya bawah pun sama. Inilah contoh penyata kedudukan kewangan. Okey, itu tentang kewangan. Memang kalau orang yang tak minat duit, nombor memang agak lemah lah. Tapi usahawan memang nampak RM je lah kan. Duit, apa lagi? Apa lagi lah kan, itulah tujuan dia. Okey, cuma dari sudut dokumentasi itulah menjadi cabaran kepada setengah usahawan. Walaupun kita adanya pekerja, tentulah kita akan memilih mereka yang mahir dalam bidang perakaunan. Okay, untuk membuat kerja kira-kira itu, ya? Ya, betul. Ya, jangan pening-pening. Okey, selanjutnya kita masuk kepada sumber manusia. Ya. Fungsian yang seterusnya dalam perniagaan iaitu sumber manusia melibatkan perancangan, keperluan dan pengagihan sumber manusia dalam jabatan yang sesuai. Okey. Fungsian ini melakukan pengawalan dari aspek perekrutan pekerja. Perekrutan itu dari segi pemilihanlah daripada awal. Kemudian latihan dan pembangunan, penilaian prestasi, keselamatan dan hubungan pekerja dengan majikan. Kebiasaannya fungsian ini dilakukan oleh Jabatan Sumber Manusia, kalau bahasa Inggeris human resource lah kan, ataupun mungkin ada yang gunakan modal insan. Okey, ni antara nama-nama yang berkaitan tentang sumber manusia. Okey, sumber manusia ini penting dalam sebuah organisasi ataupun perniagaan. Iaitu yang pertama, memastikan perniagaan tersebut memiliki sumber maklumat yang mencukupi. Mana kita kata dari si pengeluaran, perlunya maklumat tentang pekerja yang diperlukan yang sesuai atau bilangannya yang memadai tentang pekerjaan yang dah disediakan. Okay, yang kedua, memastikan pengambilan tenaga kerja yang sesuai dengan keperluan. Ketiga, memastikan agihan bilangan pekerja yang mencukupi dalam semua bidang kepakaran. Keempat, mengekalkan motivasi pekerja agar kekal dalam organisasi. Itu peranan semua manusia ini, fungsian dia. Kemudian yang kelima, menyediakan latihan dan pembangunan sumber manusia. Betul. Dan yang keenam, memastikan kebajikan pekerja sentiasa dijaga. Okey, ini pentingnya sumber manusia. Yeah. Sebab untuk motivasi dalam bekerja lah. Betul. Okey, dalam perancangan sumber manusia, ini ada cara ataupun langkah yang kena ingat secara ringkas. Itulah pertama, analisis kerja. Kemudian kedua, merekrut. Ketiga, pemilihan. Yang keempat, penawaran kerja. Dan yang kelima, induksi. Itu dari segi pengambilan sumber manusia ada lima langkah. Kemudian dari sudut pengekalan sumber manusia ada lima kaedah. Secara kebiasaannya lah dalam mana-mana organisasi perniagaan, biasa yang pertama, pampasan. Dah dapat pampasan. Biasanya pampasan ini merujuk kepada apa? Akmal, boleh cuba. Pampasan ni cikgu, kalau terlibatnya kemalangan terhadap, kalau dari segi insurans, ni saya, kita sebagai pekerja, apa kita dapat? Ni gaji. Yeah. Okey, gaji allowance tu dikira sebagai pampasan sebenarnya. Saya fikir duit je cikgu. Okey, yang kedua adalah latihan dan pembangunan. Ketiga, penilaian prestasi kerja. Keempat, tindakan disiplin. Dan yang kelima, perhubungan industri. Yang melibatkan tentang latihan-latihan itulah ada kaitan lah kan, tentang perhubungan industri ini. Dan yang ketiga, dalam perancangan sumber manusia, sudah pastilah yang kata RM-RM itu untuk sebagai kebajikan pekerja, tak lain tak bukan, itulah caruman KWSP. KWSP itu apa, Akmal? Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Wah, bagusnya murid saya ni. Saya duta, cikgu. Duta. Okey, dan Perkeso. Okey, Perkeso ini pun penting jugalah dalam setengah industri yang memerlukan sebagai kata tadilah untuk sebagai langkah keselamatan ataupun sebagai langkah kebajikan lah sebagai pekerja. Yeah. Okey, kita lihat soalan contoh, soalan respon terhad dan terbuka. Okey. Pertama, terangkan fungsian utama dalam perniagaan. Okey, dalam ujian, dalam kita pentaksiran ini kita lihat bagaimana terangkan fungsian utama dalam perniagaan. Peranan kita 8 markah. Macam mana tu cikgu nak jawab ni? Banyak ni. Kan 8 markah. Jadi dalam ujian ini agak mudah tadi, kita dah ingat tadi. Cuba aku sebut tadi, apa fungsian utama? Yang kewangan semua manusia tu. Mula-mula pengeluaran, okay. Pemasaran, yeah. Lepas tu kewangan, okay. Sumber manusia. Dapat 4 markah. Oh, 4 markah? Dah. Lagi 4 je tu? Terangkan.
Oh. Okey. Jadi contoh pengeluaran tadi kita terangkan apa pengeluaran itu. Kemudian kewangan tu kita terangkan lagi. Okey, kemudian begitu juga dengan semua manusia kita terangkan. Setiap fungsi utama itu dapatlah setiap empat itu boleh dapat 8 markah. Cikgu boleh tunjuk tak macam mana nak cara menjawab tu cikgu? Okey. Dan cara menjawabnya kalau yang A dululah kita pergi kan? A dulu. Okey, kita boleh tengok. Ni contohlah. Okey. Maknanya kita boleh terangkan fungsian pengeluaran. Kita sebut fungsian pengeluaran tu dah dapat 1 markah. Okey. Kemudian dilakukan oleh Jabatan Pengeluaran. Dah 2 markah dah. Ataupun kita boleh terangkan lagi, mungkin kita idea kita banyak. Maknanya fungsian pengeluaran itu menghasilkan produk atau perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey. Okey. Kemudian kita sebut ataupun kita tulis fungsian pemasaran pula. Dilakukan oleh Jabatan Pemasaran. Dah dapatlah markah tu. Kemudian kita terangkan lagi aktiviti itu mencipta nilai produk, menentukan harga, melakukan promosi dan mengedarkan produk pun dah dapat markah. Jadi aktiviti ini yang kita kata pemasaran itu berkesan untuk mencipta permintaan bagi produk dan perkhidmatan yang dipasarkan. Itu dah dapatlah 4 markah. Jadi 8 lah. Dari 8. Maknanya tambah lagi tentang kewangan dan sumber manusia. Okey. Itu caralah menjawab untuk fungsian utama dalam perniagaan. Manakala jelaskan kepentingan pengeluaran. Ada 6 markah. So kalau 6 kena bagi 3? Ya. Tiga kepentingan pengeluaran. Dan juga 3 contoh. Faham mayat ya. Ataupun penerangan. Penjelasan daripada kepentingan pengeluaran. Jadi itu antaralah contoh untuk kita cara menjawablah kan, berpandu kepada markah yang diberi. Kemudian bagaimanakah cara menetapkan sasaran pasaran? Dan yang keempat, mengapakah pengurusan sumber manusia penting dalam sesebuah perniagaan? Itu tentang kepentingan dalam sesebuah perniagaan. Agak aku boleh jawab ni. Yang mana cikgu? Yang B tu? Ya. Yang B tu saya ingat yang ada cikgu selalu sebut tu menukar input ke output tu. Okey. Bagus. Tu dah dapat dah markah tu. Baru satu? Baru satu. Saya bersyukur dengan apa yang ada. Okey. Kita cuba lihat contoh jawapan. Okey. Yang pertama, menukar input kepada output. Lepas tu dan bagilah dia punya penerangan. Ya. Menjalankan proses transformasi input untuk menghasilkan output. Okey, ini sebagai rujukanlah jawapan dalam buku teks. Okey, okay, kemudian yang kedua, menghasilkan produk atau perkhidmatan. Tadi input pada output kan? Ini menghasilkan produk atau perkhidmatan. Dah dapat 2 markah kan? Maknanya kata kita terus terangkan bagaimana menghasilkan produk dan perkhidmatan untuk pengguna dengan mematuhi spesifikasi dan kualiti produk yang telah ditetapkan. Okey. Kemudian kita pilih sama ada yang ketiga, melakukan kawalan awalan, semasa dan selepas, yang mana memastikan setiap peringkat dilakukan untuk memastikan output dihasilkan berkualiti. Jadi kalau kita pilih 1, 2, 3 dapat 6 markah. Maksudnya bentuk soalan seperti ini, cara kita menjawab pun adalah meletakkan isi dan juga huraian lah kan, tekniknya kan. Ya, betul. Itu dia punya cara untuk menjawab soalan ujian ni lah. Okey, seterusnya berkaitan tentang yang ketiga tadi lah, bagaimana cara menetapkan sasaran pasaran. Yang mana ada 6 markah. Jadi ada 6 ataupun daripada setiap satu cara itu ada huraiannya. Sebagai contoh dan sebagai rujukan dalam buku teks, mendapatkan profil pelanggan di kawasan yang telah dikenal pasti. Itu dah 1 markah sebenarnya. Kemudian kita terangkan lagi, terdiri daripada umur, jantina, pendapatan dan pendidikan. Kemudian membahagikan pasar mengikut segmen, iaitu pasar yang besar dipecahkan kepada pasaran-pasaran yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga, memilih pasaran sasaran, iaitu pengguna yang berpotensi akan mendatangkan pendapatan lumayan ataupun keuntungan untuk perniagaan. Dan yang keempat, tentang kepentingan sumber manusia. Ada 5 markah. Maknanya kita pilih 5 sahaja. 5 isi sahaja tentang kepentingan pengurusan sumber
manusia. Yang mana dekat situ ada 6, kita hanya pilih 5 sahaja, cikgu kan? Jadi terpulang kepada murid-murid semua untuk memilih sama ada memastikan perniagaan tersebut memiliki sumber manusia yang mencukupi, memastikan kebajikan pekerja sentiasa dijaga dan sebagainya. Kalau nak tulis lebih pun tidak ada masalah, cikgu kan? Betul. Kalau anda meletakkan 6 dan kalau 6 tu betul, cikgu pun bangga dengan anda. Betul. Okey, baik, itulah dia cikgu di dalam sumber manusia dan juga kewangan. Baik, kita nak berdiri rehat sekali lagi kepada anda semua. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan kembali lagi dalam Menengah Atas. KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu Hafiz, saya rasa bila saya dah belajar mata pelajaran fungsi perniagaan ni kan, bab fungsi perniagaan ni, saya tak sabar dah nak memulakan perniagaan saya, cikgu. Ya, betul. Kita dah menguasai lah tentang fungsian perniagaan utama sebenarnya. Dan memang dah boleh jadi usahawan dah. Tinggal lagi kena bertindak sebenarnya. Okey, kali ini apa yang cikgu ingin kongsikan kepada murid-murid? Silakan. Okey, seterusnya kita akan lihat tentang hubungan penyerasan antara fungsian. Kita dah belajar ataupun dah mengetahui tentang pengeluaran, kewangan, pemasaran dan sumber manusia. Empat fungsian itu, dan semestinya dia ada kaitan antara satu sama lain. Itu yang dikatakan tentang hubungan penyelarasan. Dan murid kena ingat dan fahamlah apa kaitan antara satu fungsian dengan fungsian yang lain. Okey, kita lihat kepada fungsian pengeluaran dahulu. Yang mana pengeluaran, kalau kita lihat, boleh rujuk dalam buku teks berkaitan tentang fungsian pengeluaran dengan kewangan. Di mana Jabatan Pengeluaran akan mohon peruntukan daripada Jabatan Kewangan untuk membeli bahan mentah, mesin dan jentera untuk melakukan pengeluaran produk baharu. Jadi inilah pentingnya kaitan yang perlu murid-murid ingat ataupun usahawan mestilah tahu tentang kaitan antara pengeluaran dengan kewangan. Manakala pengeluaran dengan pemasaran pula, di mana Jabatan Pengeluaran akan meminta Jabatan Pemasaran untuk melakukan penyelidikan pasaran untuk mengetahui cita rasa pengguna dan juga mempromosikan produk yang bakal dikeluarkan. Jadi bukanlah pengeluar yang memasarkan, pastinya Jabatan Pemasaranlah yang melakukannya bermula dengan penyelidikan. Manakala sumber manusia, kaitannya pengeluaran akan memberikan maklumat tentang keperluan pekerja kepada Jabatan Sumber Manusia dan minta untuk merekrut pekerja yang diperlukan. Mungkin pengeluaran memerlukan pengeluaran yang besar, mungkin produk mungkin satu hari dan 100,000. Pekerja mungkin ada 10 orang sahaja, tidak mencukupi, maka dia akan meminta sumber manusia memastikan ataupun memerlukan beberapa orang pekerja lebihan untuk menyelesaikan aktiviti pengeluaran. Okey, kemudian yang kedua tentang kewangan pula, yang mana Jabatan Kewangan akan menyalurkan sumber kewangan kepada Jabatan Pengeluaran untuk membeli bahan mentah, mesin dan jentera yang diperlukan. Jadi itu kaitan kewangan dengan pengeluaran. Kemudian kalau kita lihat kepada pemasaran pula, semestinya lah Jabatan Kewangan akan menyalurkan dan menyalurkan dana kepada Jabatan Pemasaran untuk melaksanakan strategi campuran pasaran yang berkesan. Jadi campuran pemasaran tu ada 4 lah yang kita ingat tadi kan. Kemudian yang seterusnya adalah kaitan tentang sumber manusia, di mana Jabatan Kewangan akan menyalurkan dana kepada Jabatan Sumber Manusia untuk apa? Tak lain tak bukanlah untuk melakukan pembayaran gaji dan upah kepada tenaga pekerja organisasi. Okey, kita lihat seterusnya yang kedua ataupun yang ketigalah, iaitu tentang pemasaran terhadap pengeluaran pula. Di mana Jabatan Pemasaran akan melaksanakan penyelidikan pasaran dan memberikan maklumat kepada Jabatan Pengeluaran tentang cita rasa pengguna terhadap produk dan spesifikasi produk yang diminati oleh pengguna. Manakala Jabatan Pemasaran untuk sesi kewangan akan mohon peruntukan kewangan atau dana untuk melaksanakan strategi campuran pemasaran yang berkesan bagi produk baru. Dan seterusnya dari sudut sumber manusia, Jabatan Pemasaran akan memberikan maklumat
tentang keperluan pekerja kepada Jabatan Sumber Manusia dan minta Jabatan Sumber Manusia merekrut pekerja yang diperlukan untuk melaksanakan strategi campuran pemasaran yang berkesan. Dan yang terakhir, yang keempat, Sumber Manusia pula kan, yang kaitan tentang pengeluaran. Jabatan Sumber Manusia akan mendapatkan maklumat tentang keperluan pekerja oleh Jabatan Pengeluaran dan merekrut pekerja untuk Jabatan Pengeluaran yang akan melaksanakan pengeluaran produk baharu. Kemudian yang kedua, Jabatan Sumber Manusia akan mohon dana daripada Jabatan Kewangan untuk membayar gaji dan upah pekerja baru yang akan mengusahakan pengeluaran produk baru. Dan seterusnya, Sumber Manusia yang berkaitan tentang itu pengambilan, Jabatan Sumber Manusia akan melakukan pengambilan pekerja yang sesuai untuk melaksanakan kerja di Jabatan Pemasaran mengikut maklumat permintaan daripada Jabatan Pemasaran. Yep. Okey, jadi itulah silang kita lihat tentang hubungan antara pemasaran dengan, ataupun Sumber Manusia ataupun keempat-empat itu antara satu sama lain. Okey, kita lihat soalan contoh yang mana ujian kita. Ini pun antara cabaran lah. Bila lihat markah banyak saja, jadi jawapan ni pun banyaklah sebenarnya. Ya, cikgu. Jadi, contoh, bincangkan hubungan fungsi pengeluaran dengan fungsi yang lain. Kalau macam ni, cikgu, bila kehendak soalan itu dia kata bincangkan. Macam mana nak jawab tu, cikgu? Bila bincangkan, jangan risau. Ya, segala kita kaitkan tentang fungsi pengeluaran, bila kita kaitkan tentang pengeluaran dengan pemasaran, dengan kewangan, kita dah membincangkan sebenarnya. Jadi, apa maklumat ataupun jawapan yang kita nak beri, seperti kita lihat yang terangkan tadi, iaitu tentang bagaimana Jabatan Pengeluaran akan mohon peruntukan daripada Jabatan Kewangan untuk membeli bahan mentah, mesin dan jentera untuk melakukan produk yang baru. Jadi, ini sini dah dapat berapa markah? Dua markah. Kalau lagi empat je, cikgu, empat jadi, markah? Kita lihat, kita terangkan lagi atau bincangkan lagi. Jabatan Pengeluaran akan minta Jabatan Pemasaran untuk melakukan penyelidikan pasaran untuk mengetahui citarasa pengguna dan juga mempromosikan produk yang bakal dikeluarkan. Okey, dan seterusnya yang ketiga, Jabatan Pengeluaran akan memberikan maklumat tentang keperluan pekerja kepada Jabatan Sumber Manusia dan minta untuk merekrut pekerja yang diperlukan. Jadi faham kan? Tentang jawapan tentang soalan yang ditanya tadilah. Jadi dapat 6 markah. Dapat 6 markah. Okey. Okey, cuba. Boleh. Akmal, fungsian kewangan boleh membantu fungsian yang lain. Oh, jadi kalau yang macam ini pun cara kita menjawab pun sama seperti juga, yang seperti fungsian 1A tadi, betul? Ya, betul. Maknanya bagian kewangan dah. Tadi pemasaran, Sumber Manusia. Yang atas ni jadilah, yang bawah. Okey. Mana Jabatan Kewangan akan menyalurkan sumber kewangan kepada Jabatan Pengeluaran untuk membeli bahan mentah. Okey, dah dapat 2 markah. Okey. Kemudian Jabatan Kewangan akan menyalurkan dana kepada Jabatan Pemasaran untuk melaksanakan strategi campuran pasaran. Dan yang ketiga, main dapat markah yang keenam lah kan. Jabatan Kewangan akan menyalurkan dana kepada Jabatan Sumber Manusia untuk melakukan pembayaran gaji dan upah kepada tenaga pekerja organisasi. Cikgu, mereka kena buat jadual macam ni ataupun hanya tulis poin-poin sahaja? Boleh tulis dalam poin-poin. Dalam maknanya yang penting dia memberikan jawapan lah. Boleh dalam bentuk jadual dan boleh dalam bentuk poin ayat yang mudah. Poin boleh, jadual pun boleh. Ya. Janji cikgu ya tengok tu pun faham. Okey, baik. Cikgu Hafiz, terima kasih banyak-banyak cikgu Hafiz, dan saya pasti cikgu Hafiz juga ingin memberikan rumusan kepada murid-murid semua kan? Ya. Mengenai apa yang kita dah belajar untuk kali ini. Silakan cikgu. Okey. Jadi yang akhirnya rumusan yang kita belajar hari ini adalah tentang fungsi pengeluaran, pemasaran, kewangan dan sumber manusia dalam perniagaan. Okey. Merupakan 4 fungsi utama dalam perniagaan. Kena ingat, usaha-usaha pun biasa melakukan keempat-empat ini. Kemudian yang kedua, tentang hubungan penyelarasan antara fungsi dalam perniagaan. Okey, jadi dua perkara ataupun sebenarnya banyak sebenarnya yang kita belajar untuk memastikan kita menguasai tajuk
fungsian dalam perniagaan. Ya, yang penting pengeluaran, kewangan, pemasaran, semua manusia. Ya. Faham keempat-empat perkara ini, kita dapat orang kata mudah untuk menjawab apa saja soalan berkaitan dengan fungsi perniagaan. Betul Cikgu Hafiz kan? Ya, betul. Ya, jadi macam mana Cikgu Hafiz? Kita tahu Cikgu memang hebat. Anak muridnya adakah hebat juga Cikgu kalau dari segi pentaksiran keseluruhannya? Okey, sepanjang lihat murid-murid ikut ataupun Akmal ikut tadi, boleh dikategorikan cemerlang. Alhamdulillah. Okey Cikgu, sekiranya ada guru-guru di luar sana kan ingin membuat bahan rujukan mengenai mata pelajaran ini, dekat mana tu Cikgu? Bagaimana caranya? Semua boleh rujuk kepada Pelantar Delima KPM. Baik, Pelantar Delima KPM. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Hafiz kita, dan tak lupa juga kepada juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Siti Zubaida. Baiklah, kita akan jumpa lagi Cikgu di menengah atas seterusnya. Saya Akmal Azri, ingat, baca rajin-rajin tau dan sentiasa jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye.